Halo, Om Tante Bro and Sis, apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan gue Randy di channel Hobinya Rasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gue Randy di Hobinya Rasi. Yeah. Kali ini gue akan membuat satu buah video di mana video ini adalah tentang membahas 9 item terbaik yang ada di Lot J 2020. Kalau di video sebelumnya gue sudah unboxing Lot J 2020. Kalau buat kalian yang belum nonton, bisa ada di sini linknya ya. Unboxing Lot J 2020 Double Kill Treasure Hunt, teman-teman. Dan kali ini gue coba mereview lebih detail. Ada 9 item, hot item yang menurut gue keren banget dan auto serok kalau ada di gantungan ya. Sebelum mulai video ini lebih dalam, gue mengingatkan buat kalian semua yang belum subscribe, yang baru ada gabung, jangan lupa untuk klik tombol subscribe yang ada di bawah ini. Ada warna merah kotak tulisannya subscribe di bawah video gue. Kalian tinggal klik sampai berwarna abu-abu. Itu adalah support kalian buat gue. Thank you. Langsung aja. Ini dia 9 item hot di Lot J 2020 versi Hobinya Rasi. Langsung aja gue mulai dari yang ke-9. Ada apa? Ini dia teman-teman. Ada custom 01 Acura Integra GSR. Kemarin sempat gue lihat sedikit ya di Lot J 2020. Kali ini gue akan membahas lebih dalam. Dia dari HW Speed Blur, teman-teman ya. Jadi dari HW Speed Blur 2020 2/5. 2/5 lihat dari sininya ya. Acura custom ya, ini custom tuh. Tapi memang dia agak aneh nih karena gradasinya atau dia ngebuat seperti graffiti-graffitinya itu agak lumayan rame ya. Bisa terlihat dari atasnya itu ada polkadot, teman-teman. Di sini itu polkadot. Terus di sini garis-garis vertikal, nah di belakang ini kayak ada sidik jari gitu ya. Nah, di pinggirnya garis-garis miring warna putih, ada juga orange-nya. Nah, ini mantap sih mobilnya, sedan ya. Ada spoilernya di belakangnya, logo Acura-nya. Tidak ada detail. Depan belakang tidak ada detail. Mohon maaf teman-teman semua, dan peleknya menurut gua cakep banget, keren-keren ya. Dan untuk base sendiri dia plastik ya, plastik dan custom 0201 Integra GSR ya. Ini untuk peringkat ke-10 teman-teman ya. Ke-9. Orang cuma 9 item, 10 lagi ya. Untuk peringkat ke-8 ada apa dia? Ini dia. Ada Lamborghini. Lamborghini Centenario Roadster ya. Lamborghini warna putih, base-nya merah ya. Kapnya kebuka dan ini dominasinya Lamborghini belakang ini selalu kayak gini nih. Ciamik banget ya, ciamik banget, dan menurut gua cakep ya, cakep banget. Putih belakangnya tuh. Wadidau banget sih. Tuh ya, gua tuh dari samping punya nih ya. Jalan-jalan. Nah, kalau untuk Lamborghini dia detailingnya sudah lumayan, teman-teman. Logo Lamborghini-nya, lampu depannya sudah. Peleknya menurut gua standar sih, ini harus diganti ban karet ya, pelek yang lebih cakep lagi. Dan dia keluar dari HW Roadster ya, Roadster 2/5, sama tuh kayak temennya yang Acura tadi yang itu ya. Yang itu 2/5 juga. Oke, ini menduduki peringkat ke-8. Langsung di peringkat ke-7 ada apa teman-teman? Di peringkat ke-7 ada tidak lain tidak bukan datang dari keluaran BMW. Penasaran dong teman-teman semua, apa sih mobilnya? Ini dia. Tarararang. Dari BMW Z4M Motorsport ya. Dengan nuansa putih biru merah ya. Nuansanya BMW sih seperti apa, dan tapi sayangnya di belakangnya tidak ada detail yang cukup berarti, dan depannya juga cuma ada logo BMW-nya teman-teman tuh ya, kalau bisa lihat ya.
Di pinggirnya dia lumayan sih gradasinya, dan di kap mesinnya itu cakep teman-teman, dia udah buatin tuh ya. Dan kali ini dia keluaran dari Nike Burners ya, 7/10. Dan ini dia itemnya teman-teman, Nike Burner BMW Z4 M Motorsport. Ini yang meningkat menduduki peringkat ke-7. Dan langsung aja peringkat ke-6 ada pendatang dari teman-teman Jeep ya. Ini dia ada 20 Jeep Gladiator. Nah, Jeepnya warna merah dan dia ada di belakangnya ada motornya nih teman-teman ya. Ada motornya, motor rally teman-teman, kalau bisa lihat ya, itu kayak motor trail, trailnya 2 ya. Dan dia depannya tuh Rubicon, bisa lihat tuh ya, Rubicon, cakep banget. Dan di depannya tuh, mantap kali ya. Dan ini meningkat menduduki peringkat ke-6. Dan ini dari Baja Blazer ya teman-teman, dari 4/10. Untuk yang berikutnya, item ke-5 ada apa? Ada ini dia, pendatang baru di lot J2020, 98 Honda Prelude ya. Dan dari item 9 tadi yang gue jelasin, 9, 8, 7, 6, sampai ke-5, itu dia tidak ada di lot H2020, lot sebelumnya ya. Dan ini cakep banget, Honda ngeluarin edisi Honda. Nah, detailnya bisa kita lihat teman-teman, di belakangnya merah putih sampai dengan stop lamp semua ada. Bahkan di plat-platnya juga dikasih ya, interiornya warna merah. Dan ini juga sangat dicari teman-teman diecaster ya, karena ini oke punya, ada di peringkat ke-5. Untuk peringkat ke-4 ada apa kita teman-teman, langsung aja, ini dia yang ditunggu-tunggu, ada Honda Civic Type R. Ini mantep banget ya. Lihat dong ya, dia benar-benar menampilkan untuk dekal-dekalnya itu rame dan benar-benar sporty banget ya. Spoilernya cakep banget dari Honda juga, 2/5 kalau itu tadi, 1/5 nomor pertamanya untuk Honda Prelude-nya ya. Ini dia yang dicari teman-teman juga. Ini ada yang ke-4 dari versi hobinya Rasi, itu ke-4. Yang ke-3 tentu saja masih di lot J, pendatang baru dan belum ada di lot H2020. Apa dia? Ini dia teman-teman, ada Porsche ya, Porsche 911 GT3 RS yang katanya satu box cuma dapat satu nih. Beneran ya teman-teman ya. Ini warnanya hitam dop, ada emas-emasnya, dan ini cakep banget ya. Dari HW Exotic 4/10 tuh, liatin tuh, cakep banget nih spoilernya ya. Ini salah satu prima donanya karena ini dicari banget oleh teman-teman diecaster. Harganya juga cukup tinggi masih ini ya. Karena apakah karena satu box hanya satu teman-teman? Menduduki peringkat ke-3. Dan peringkat ke-2 datang dari lot lamanya, lot sebelum J2020, itu ada lot H2020. Ini dia yang kemarin sempat menjadi hot item atau pemenang jawaranya di lot H2020. Sekarang dia masuk di peringkat ke-2 di lot J2020, Datsun Bluebird Wagon. Kalau kemarin cuma satu box satu, ini dapat 2 teman-teman. Mantap banget ya, Momo guys ya. HW Speed, HW Speed Graphics ya. Dan ini grillnya kotak tuh, silakan cari yang polosnya karena itu pasti mahal. Auto cuan teman-teman. Nah, ini dia, dia ada di lot H2020 tapi tetap dimasukin karena dia di lot C2020 ada, dan dia sangat oke masih. Dan memasuki puncak klasmen, pasti kalian semua penasaran dong. Semua item sudah keluar, bahkan ada Porsche dan Civic Type R serta ada Datsun Wagon yang sudah keluar tetapi tidak bisa menempati posisi pertama. Mengapa? Pasti bertanya-tanya teman-teman semua. Tentunya tidak lain tidak bukan karena kali ini spesial unboxing gua kemarin di lot J2020, gua mendapatkan Super Treasure Hunt. Wow! Gua mendapatkan Super Treasure Hunt Lamborghini Sesto Elemento.
Kalau regulernya mungkin dia ada di peringkat berapa ya, tapi karena ini juga fokusan gua dan ini juga adalah super treasure hunt-nya, jadi gua dudukin di peringkat pertama. Tepuk tangan dulu buat Lamborghini Sesto Elemento Super Treasure Hunt 2020 di lot C dari HW Exotic 10/10. Mobil penutupan, teman-teman ya. Cakep banget, kita lihat detailnya dari bannya, itu pelek bintang, ban karet, gerigi itu yang ngebedainnya. Dan made in Malaysia ya. Bisa teman-teman lihat warnanya itu, dan logo TH-nya ada di belakang, TH25 teman-teman, TH25. Dan detailing lampu depannya juga, interiornya oranye. Cakep banget, dan ini adalah untuk sekian puluh kali gua unboxing, akhirnya menemukan Super Treasure Hunt. Dan alhamdulillahirabbil alamin, itu semua berkat doa teman-teman semuanya. Dan inilah 9 item terbaik, hot item terbaik versi Hobi Narasi di Lot J 2020. Apakah kalian juga sama pendapatnya dengan gua, atau kalian punya pendapat lain? Silakan tulis di kolom komentar. Dan juga jangan lupa like-nya. Dan sekian video dari gua kali ini untuk membahas hot item Hot Wheel yang ada di Lot J 2020. Buat kalian yang baru ada gabung, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini dan nyalain lonceng notifikasinya. Buat kalian yang sudah, thank you banget. Sekian dulu, sampai jumpa di video-video gue berikutnya. Bye! Oh,